Laper. Oh, laperan. Oh iya. Nah, kan baper Joey juga barusan dia baper. Oh no. Ngomong-ngomong, kalau ngebohongin. Tapi emang kalau lu pernah ngerasainnya gimana? Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya buat Zoe. Iya. Ngomong-ngomong tadi emosi banget nih ibu. Kayaknya ibu pernah. Kayaknya ibu Zoe ini pernah dibohongin deh. Kayaknya ngomongnya tuh semangat dia banget tadi. Hati banget tadi ngomongnya. Zoe. Kenapa? Zoe tadi ngomongnya semangat banget, kayaknya pakai hati banget, emosi banget ya, pernah dibohongin. Pernah dibohongin Zoe. Apa gimana? Dibohongin. Itu apa? Dibohongin. Ah, lu mah buaya. Dibohongin. Bohongin, ah laki-laki sama aja. Oh, Hana ngebohongin. Oh, bagus. Buaya betina soalnya. Dibohongin, bukan? Coba kita tanya langsung orangnya. Pak, kenapa alasannya? Iya sih. Jadi tetap dosa-dosa juga. Kalau cinta, cinta tadi juga milihnya ngebohongin. Iya. Kalau cinta. Halo, kayaknya soundnya. Nah. Iya. Maaf lagi ngomong sama Zoe. Karena kalau aku itu karena ngebohongnya itu aku tahu batasnya seberapa bohongnya, seberapa berapanya wajar bohongnya. Kalau dibohongin gimana ya? Aku nggak pernah dibohongin. Jadi kamu ngebohongnya ada sopannya gitu lah ya. Aku ngebohongin ada sopan. Membohong secara sopan gitu. Tetap aja kamu berdosa tau gak sih kalau ngebohongin. Nah, buat apa hidup kalau nggak ngumpulin dosa? Mending dibohongin terus kita sedih ya udah move on.